Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat vlogger sama sahabat trader. Jadi kita ada di Latih Petangis nih. Danau sekitar setengah jam lah dari Tanah Grogot ya. Kalau untuk perjalanan ke sini itu lumayan enak sih jalannya. Terus dari pintu masuk depan ke danau itu sekitar 10 menit lah. Jalannya sih memang agak tanah, cuman masih enak kalau untuk dilewatin motor. Untuk lokasi danaunya sih lumayan enak sih, apalagi gerimis-gerimis kayak gini, mantep banget. Sahabat vlogger wajib kesini, terutama para raider, para adventure, kalau bisa atau wajib kesini, itu mantep banget tempatnya. Untuk hiking juga enak. Kegiatan kita di sini itu yang pertama memang kita mau liburan nih, jadi kita bawa peralatan masak untuk camping ya. Jadi para vlogger tuh harus siap tuh bawa kompor, kompor yang ukuran kecil ya, ukuran yang mini itu yang biasa untuk masak, untuk camping minimal dua lah, untuk masak kopi satu sama untuk masak mie ataupun yang lain, untuk goreng-goreng kayak nugget itu bisa. Biasanya juga kita kegiatannya selain acara makan-makan juga kita biasanya foto-foto sih sama ambil video. Jadi tempatnya ini kan bagus view-nya, jadi bisa kita buat untuk eksplorasi diri kita lah, gaya-gaya kita gimana, posisinya seperti apa, foto-foto di sini ambil view-nya juga bagus. Apalagi hujan-hujan gini ya, mantep banget deh pokoknya. Oke teman-teman, ini salah satu kegiatan dari acara kita ya di Latih, Danau Latih. Ini salah satunya foto. Nah ini Mas Asta sama ada modelnya yang pakai baju warna kuning. Sekarang itu sesi foto-fotonya modelnya. Jadi ini modelnya yang biasa kita ke kegiatan touring itu dia tokoh utamanya. Bisa dilihat namanya tuh Sugeng, Sumul biasanya dipanggil. Nah ini orangnya. Terserah kowe. Bentar. Oke teman-teman, kita mau pindah spot ini karena yang spot di sini udah satu jaman kita di sini. Kita nanti ke arah jembatan itu sekitar 100 meter lah dari lokasi kita sekarang. Oke. Teman-teman, nah ini tempat yang kita mau eksplor itu jembatan Latih Petangis ya. Jadi tadi kan udah sekitar 100 meter nih kita jalan. Jadi ini yang mau kita eksplor selanjutnya. Itu jarak jalannya itu sekitar hampir 100 meter. Untuk view-nya lumayan bagus sih kalau menurut saya ya. Penempatan posisi jembatannya itu pas di tengah-tengah danau itu bagus banget.
Oke, langsung kita ke tengah jembatan. Nah, ini spot yang kita udah ngelewatin jembatan tadi. Nah, jadi kalau lagi ke arah ke sana itu langsung ke hutan tuh. Nah, ini posisi udah terakhir, tempat spot terakhir kalau kita lewat jembatan. Nah, ini spotnya. Jadi ada beberapa view yang bagus, kemudian ada ayunannya juga. Kalau mau pasang hamok di sini mantep banget. Oke. Modelnya yang lain. Kamu ada di sana. Akemu nak foto di sana. Nyari yang badannya enteng maksudnya. Kita udah sampai di akhir touring kita ya di Latih Petangis. Jadi kita tadi udah mengunjungi beberapa spot di Latih Petangis ya. Dari jembatan, kemudian ada gazebo, dan kita terakhir ini di ini sebenarnya pintu masuknya sih. Jadi ketika kita masuk ke Latih Petangis, nah ini dulu spot yang pertama. Tapi kita ini di akhir supaya bisa jadi referensi buat teman-teman. Oh, Latih Petangis itu seperti ini gitu loh. Jadi ada beberapa spot tadi yang udah dikunjungin, dan kita spot terakhirnya itu di pintu masuknya. Jadi untuk teman-teman yang mau kesini, jangan sungkan, jangan ragu buat datang ke Danau Latih Petangis, karena tempatnya asik banget. Dan tempatnya juga menurut saya itu lebih keren lah